Baik, dalam ucapannya, Najib turut menyifatkan kemenangan besar mahasiswa pro-kerajaan dalam pilihan raya kampus baru-baru ini membuktikan generasi baru memahami perjuangan Kerajaan Barisan Nasional PN. Dana Menteri berkata kemenangan mahasiswa pro-kerajaan itu adalah pertama kali dalam sejarah pilihan raya kampus. Siapa kata kita tak laku dengan kalangan Gen Y hari ini? Mereka boleh sokong dengan syarat kita dapat memaparkan perjuangan kita kepada mereka, bagi mereka faham akan apa dia sebenarnya dasar kita, matlamat perjuangan kita dan cara kita. Najib berkata buat pertama kalinya dalam sejarah pilihan raya kampus di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Melaya UM dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang selama ini dimonopoli mahasiswa pro pembangkang turut dimenangi mahasiswa pro kerajaan. Kalau mereka faham, mereka boleh terima bahawa masa depan mereka sebenarnya adalah kerana kita. Pada pilihan raya kampus sesi 2015-2016, kumpulan pro aspirasi iaitu kumpulan mahasiswa pro kerajaan telah mendominasi pilihan raya itu di 7 universiti awam pada pemilihan perwakilan pelajar baru-baru ini. Pro aspirasi menang di UM, UKM, Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan juga Universiti Teknologi MARA UITM dan UIAM.